Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ray di YouTube channel Pace HW TV. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan atau menyampaikan atau bahkan memberitahukan bagaimana cara melakukan transaksi penarikan tunai di mesin ATM Bank BRI. Oke guys, sebelum lanjut, jangan lupa terus dukung channel YouTube Pace HW TV dengan cara tekan like, kemudian tekan tombol subscribe, komen, dan share video ini. Oke guys, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan penarikan tunai di mesin ATM. Tapi sebelumnya itu, tentunya kita harus mempersiapkan alat penarikan tunai, salah satunya yaitu kartu ATM. Saat ini saya sudah memegang kartu ATM, ya. Ini kartu ATM Bank BRI. Ini kartu ATM Bank BRI yang kesehariannya saya gunakan. Oleh sebab itu teman-teman, untuk memiliki kartu ATM ini tentunya harus memiliki rekening tabungan, ya. Bagi teman-teman yang ingin memiliki kartu ATM tentunya harus memiliki tabungan dulu. Oke guys, kali ini saya menggunakan tabungan Bank BRI Simpedes dengan kartu ATM yang saya pegang sekarang. Oke, lanjut saja. Kita langsung saja ke TKP ya, ke mesin ATM. Saat ini saya sudah memegang kartu. Tetap ikuti perjalanan saya sampai di mesin ATM. Oke guys, kali ini saya sudah berada di mesin ATM, tepatnya di depan kantor Bank BRI, salah satu kantor Bank BRI. Kali ini saya akan melakukan penarikan tunai. Tapi teman-teman harus ketahui bahwa penarikan tunai itu ada dua jenis transaksi. Bisa penarikan tunai menggunakan artinya bisa penarikan tunai langsung. Ada juga penarikan tunai dengan cara mendapatkan struk kartu ATM agar kita mengetahui langsung sisa saldo yang ada di dalam. Oke guys, kali ini saya akan mencoba transaksi penarikan tunai pertama, yaitu dengan tidak menggunakan struk. Oke. Saat ini kartunya sudah dimasukkan guys. Jangan lupa tetap jaga kerahasiaan PIN Anda. Pilih bahasa ya. Kita setelah masukkan kartu kita pilih bahasa. Kemudian di sini tekan PIN ATM Anda. Oke guys, kalau sudah ada, nah seperti yang saya bilang tadi, kalau kita melakukan penarikan tunai tanpa mengambil struk, maka kita tinggal tekan saja. Di sini sudah muncul ya, kita tinggal tekan saja salah satu dari mereka di sini. Oke, kali ini saya akan mencoba menekan tombol 300. Kali ini saya akan melakukan penarikan ya, tekan tombol 300. Kita pilih jenis tabungan apa yang kita miliki atau jenis rekening apa. Karena yang saya miliki adalah rekening tabungan, maka saya tinggal tekan tabungan. Kita tunggu beberapa detik. Ya, jangan lupa tetap ambil kartu ATM ya. Kita tunggu uangnya keluar. Oke guys, sekarang uangnya sudah ada, tinggal kita ambil. Sebelum kita meninggalkan tempat ATM, mesin ATM, jangan lupa kita hitung dulu uangnya pas atau tidak ya. Tadi seperti yang sudah saya tarik tadi 300. Saya mendapatkan uang 300. Oke guys, tahap pertama selesai. Oke guys, kali ini saya akan masuk ke tahap kedua. Penarikan tunai dengan memperoleh struk ATM. Setelah tahap pertama berhasil, kita coba tahap kedua guys. Oke, saya masukkan kembali kartu ATM-nya. Sama seperti biasa, yaitu tetap memilih bahasa ya. Di bahasa yang akan kita gunakan untuk transaksi. Setelah itu masukkan PIN. Kembali lagi saya ingatkan, tetap jaga kerahasiaan PIN Anda agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Nah, untuk tahap kedua ini kita jangan langsung menekan angka yang sudah ada di layar monitor ini, tetapi kita harus memilih jumlah lain ya. Kita tekan jumlah lain agar kita tentukan berapa yang harus ditarik. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan atau menginput
berapa besar jumlah yang harus kita tarik ya. Di sini sudah ada ya, kelipatan 100 dengan maksimal 2.500.000 sekali penarikan. Ini bisa dilihat ya, kamera. Oke, kali ini saya akan melakukan penarikan 100.000 saja. Oke, saya tekan di sini ya, di layar akan berubah ya, 100.000. Oke, 100.000 ini angkanya 1 di depan dengan diikuti 50 berikutnya. Setelah angka yang ditentukan sudah benar, maka kita harus menekan benar. Oke, saya tekan benarnya. Kembali lagi kita pilih jenis rekening, yaitu jenis rekening tabungan. Kita tunggu beberapa detik lagi, transaksi sedang dilakukan oleh mesin ATM. Oke, mesinnya sudah mengeluarkan uang. Nah, kita ambil dulu uangnya. 100.000 ya, sama, satu lembar. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya. Kalau tadi tidak keluar struk, kali ini keluar struk, guys. Oke. Ini struknya. Bisa dilihat kamera, 100.000 ya. Langsung kelihatan bahwa saldonya tinggal sekian. Dan terima kasih. Oke, itu tadi intermezzo. Kalau tidak ada transaksi, kita diminta untuk tekan tidak. Oke. Dan video kali ini, semoga video kali ini bisa dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Demikian dari saya, salam sehat selalu.